Kesin sistem insan best. Okay, sebab kat sini kita dah sudah kan semua data dekat sini. Tu, dekat sini kita boleh rekod. Kita punya dokumen, kita boleh print, kita punya invoice, receipt dan juga quotation. Kemudian kita boleh print lah. Ini adalah contoh kita punya receipt. Betul. So, yang ini kita boleh bagi pada customer. Dan juga ada salinan dan PDF yang kita boleh bagi melalui email ataupun WhatsApp. Okay, lepas tu kat sini kita ada direct record inventory. Kita boleh record kita punya inventory kat sini. So, kita boleh check kita punya inventory store kat sini. So, ada berapa dan kita boleh store in dan juga store up kita punya rekod dekat sini. Kemudian kita ada lagi kita punya rekod belanja. Okey, yang ini ada rekod belanja. Okey, kemudian kita ada payment voucher. Okay, kemudian kita ada rekod aset dan juga lain-lain lah. Dekat sini ada modal aset, ambilan, pindahan dan juga pendapatan lain. Dan pinjaman overdraft. Kemudian kita ada rekod penghutang. Oh, itu rekod penghutang itu tu. So, kita beritahu siapa berhutang dengan kita. Dan juga kita ada rekod penghutang. Siapa yang kita berhutang. Dan juga yang belakang ni kita ada. Macam yang belakang kita ada report lah. Kita ada aliran wang ke sini. So, kita boleh tengok dekat sini. Kita punya dalam bank ada berapa. Tunai ada berapa. Duit masuk dan juga duit keluar. Dan juga kita ada imbangan juga dekat sini. So kita tengok kita punya rekod ni kena balance lah. Kemudian kita ada PNF bulanan nampak tu. Oh, senang nak guna ni. Baik, kat sini kita dah separate by bulanan. Okay, kemudian kita ada kita punya PNL yang ini kita summary secara tahunan. Kemudian kita boleh tengok kita punya kunci kira-kira. Apa tu? Semua ni kita boleh print. Apa? Sebelum tengok kat sini. Yang ini kita punya profit and loss bulanan. Yang ini kita punya kunci kira-kira. Okay, dan juga yang ini kita punya mengadu tu yang kita dah free day kemas dan cantik.